Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rastop Football. Yes, kali ini di kita di mana ya? Biasalah. Kita lagi ada di Stadion Harapan Bangsa. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini kita bakal ngomong-ngomong. Sendiri di sana. Crossing jarak jauh kali ini Miftahul Hamdi. Arianto umpan Ansanu Rijal. Gol! Ansanu Rijal. Sebuah gol melalui sundulan Ansanu Rijal, memperlihatkan kualitasnya kembali pada pertandingan di Stadion di Murtala kemarin. Juga Ansanu Rijal memberikan gol dari sebuah sundulan kepala, dan kali ini umpan cantik tentunya diberikan kepada Ansanu Rijal dan mengkonversikan menjadi sebuah gol 1-0 untuk Persiraja. Juga ya, saya nggak mengganti, bahkan 4 pemain belakang itu saya nggak ganti satupun ya, mereka bisa main 90 menit dengan tempo seperti ini dengan 10 pemain, saya nggak ganti pemain belakang dan gelandang bertahan, saya nggak ganti ya, saya hanya ganti 3-4 pemain saja, itu pun ganti bukan karena fisik ya. Saya ganti beberapa pemain ini karena memang kebutuhan taktik yang harus membuat saya mengganti. Kami main 10, saya nggak mungkin saya bisa main dengan 10 kalau misalnya lini tengah saya kosong juga begitu. Kemudian dari perkembangan ini kan masa Belanda ya. Dilihat dari perkembangan dari masa awal Belanda dengan sampai hari ini, pengalaman gimana? Ya, mereka punya menunjukkan progres, tapi saya tentu tidak berharap capaian mereka hanya sampai di sini saja. Saya masih ingin mereka tampil lebih baik lagi ya. Tampil lebih baik lagi, terutama dalam menyerang maupun bertahan. Mereka sampai sekarang cukup berkembang, saya melihat. Tapi kami tentu pelatih ingin lebih dari apa yang mereka perlihatkan dari penampilan sore ini. Good. Apakah ini untuk pemain depan sebagai goalkeeper kita ke depan akan menjadi perhatian kita? Ya, ini adalah pemain terbaik yang ada di Aceh. Yang untuk pemain depan. Ya, pemain depan yang terbaik yang ada di Aceh ini. Ya, saya udah buka kesempatan. Ya, saya udah buka kesempatan seleksi kemarin. Semua yang datang nggak ada yang lebih baik lagi. Gitu. Saya harus siap menerima. Ini mereka tentu saya nggak mungkin tunggu lagi. Gitu. Karena tanggal 30 itu kami sudah mendaftarkan 20 pemain. Ya, semua tim 12 tim yang main di PON itu tanggal 20-30 itu sudah harus mendaftarkan. Ya. Kirul nggak buat gol, tapi cukup bisa diandalkan untuk lini depan. Kami punya Perda juga. Gitu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, makasih banyak.